Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Halo adik-adik, yuk belajar pembagian bersama Upin dan Ipin. Berapakah 2 dibagi 1? Nah, di sini kita misalkan 2 dibagi 1. Kita misalkan ada 2 stroberi dan ada 1 anak. Jadi kalau misalkan ada 2 buah stroberi dan 1 anak, maka berapakah anak itu akan mendapatkan stroberi? Kita pindahkan 1 2. Jadi Ipin akan memiliki 2 buah stroberi. Jawabannya adalah 2. Sekarang kita belajar 3 dibagi dengan 1, berapakah hasilnya? Kita kembali ke gambar Ipin. Kita punya 3 buah stroberi dibagi 1 anak. Maka Ipin akan mendapatkan 1 2 3. Ipin akan mendapatkan 3 buah stroberi. Berapakah 4 jika dibagi dengan 1? Maka di sini ada 4 stroberi dibagi 1 anak. Kita hitung bersama. Ipin akan mendapatkan 1 2 3 dan 4. Jadi jawabannya adalah 4. Jadi adik-adik, kalau kita punya bilangan 1 dibagi dengan 1, hasilnya sama dengan 1 itu sendiri. 2 dibagi dengan 1 sama dengan 2. 3 stroberi dibagi 1 anak, maka anak itu akan mendapatkan 3 stroberi. 4 stroberi dibagi dengan 1 anak, maka Ipin akan mendapatkan 4 stroberi. 5 stroberi dibagi dengan 1 anak Ipin sama dengan 5 stroberi. Ipin akan mendapatkan 5 stroberi. Kemudian 6 dibagi dengan 1 akan sama dengan 6. 7 stroberi dibagi 1 anak, maka anak itu akan mendapatkan 7 stroberi. 8 stroberi dibagi dengan 1 anak, maka Ipin akan mendapatkan 8 stroberi. 9 stroberi dibagi dengan 1 anak akan sama dengan 9 stroberi. Dan yang terakhir, 10 dibagi dengan 1 sama dengan 10. Nanti kakak akan lanjutkan ke pembagian yang lebih besar lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share.